Hai, saya Bunyamin, Rektor STIE Malang Kuseswara Malang. Saya mengucapkan selamat atas wisuda yang ke-38 STIKI Malang. Pesan saya, jangan lupa quality is a must. Be creative and professional. Saya Rektor Universitas Macung mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dalam sidang terbuka wisuda STIKI Malang ke-38 tahun 2022. Segeralah hadir di tengah masyarakat secara pribadi dan keilmuan secara kreatif dan profesional. Tetapi tetap ingat, kalau minum air jangan lupa sumbernya, artinya jangan lupa kepada alma mater Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agus Tugas Sujianto, STMT, Rektor Universitas Widyagama Malang mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya wisuda yang ke-38 Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia STIKI Malang. Semoga para wisudawan wisudawati menjadi putra-putri bangsa yang kreatif dan profesional dengan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan segenap sivitas akademika Politeknik Negeri Malang mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia. Semoga lulusan STIKI Malang menjadi lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama patut kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Terlebih pada pagi hari ini kita mengikuti kegiatan pelaksanaan wisuda yang ke-38 STIKI Malang. Terima kasih kepada Ketua STIKI Malang, Ibu Dr. Eva dan seluruh jajarannya yang telah mendidik dan membimbing putra-putri kami sehingga menyelesaikan studinya di STIKI Malang dan pada hari ini melaksanakan wisuda dengan mendapatkan gelar sarjana komputer. Kami berdoa dan berharap agar ilmu yang telah diperoleh selama belajar di STIKI Malang akan diimplementasikan dan diabdikan pada masyarakat dalam membangun bangsa dan negara sebagai generasi muda. Saya Profesor Dr. Engineering Abraham Lomi, Rektor Institut Teknologi Nasional Malang, menyampaikan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda yang ke-38 ini. Semoga kita